Tradisi unik dalam merayakan Paskah di seluruh dunia. Tahukah kamu? Spanyol, Semana Santa. Paskah di Spanyol disambut dengan penuh semangat melalui perayaan Semana Santa yang artinya Minggu Suci. Perayaan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dan emosional, terutama di Sevilla dan Malaga, di mana prosesi agama dijalankan sepanjang minggu. Peserta membawa patung-patung sakral Yesus Kristus dan Bunda Maria di atas platform, yang dihiasi secara rumit dan indah. Italia, Scoppio del Carro. Di Firenze, Italia, tradisi Scoppio del Carro atau ledakan kereta telah berlangsung selama lebih dari 350 tahun. Pada hari Paskah, sebuah kereta yang dipenuhi dengan kembang api ditarik oleh sapi melintasi kota menuju Piazza del Duomo. Di sana, kembang api dinyalakan dalam rangka simbol harapan panen yang baik, kestabilan sipil, dan keberuntungan bagi komunitas. Swedia dan Finlandia. Paskaringar. Di Swedia dan Finlandia, anak-anak berdandan seperti Poskaringar atau penyihir Paskah, lengkap dengan sapu dan berkeliling dari rumah ke rumah untuk menukar lukisan dan kerajinan tangan mereka dengan permen. Tradisi ini menyerupai perayaan Halloween di Amerika Serikat dan berakar dari kepercayaan lama bahwa penyihir akan terbang ke Blokula pada Kamis sebelum Paskah. Filipina, Salubong. Salubong adalah tradisi Filipina yang merayakan pertemuan kembali Yesus Kristus dengan Bunda Maria setelah kebangkitannya. Sebelum fajar pada hari Minggu Paskah, patung-patung Yesus dan Maria yang sebelumnya terpisah diarak dalam prosesi yang mengesankan menuju tempat yang sama. Prosesi ini mencapai puncaknya dengan salubong atau pertemuan, di mana seringkali penari muda yang berperan sebagai malaikat menurunkan kerudung hitam dari patung Maria, melambangkan akhir dari duka citanya. Polandia, Smigusdingus. Smigusdingus atau Senin Basah adalah tradisi Polandia yang meriah dan dirayakan pada hari Senin setelah Paskah. Pada hari itu, orang-orang saling menyiramkan air satu sama lain sebagai bagian dari perayaan. Latar belakang legenda menyatakan bahwa gadis yang basah pada hari itu akan menikah dalam setahun. Tradisi ini mencerminkan semangat pembersihan dan kebaruan musim semi yang diakui oleh masyarakat Polandia. Norwegia, Påske Krim. Di Norwegia, terdapat tradisi unik yang disebut Påske Krim atau Krimi Paskah, di mana orang menikmati membaca dan menonton kisah misteri selama musim Paskah. Buku-buku dan cerita pendek bertema kriminal dipublikasikan khusus untuk musim ini, dan bahkan sampai pada karton susu pun memiliki cerita kriminal di bagian belakangnya. Prancis Cloches Volantes. Di Prancis, tradisi Cloches Volantes atau lonceng terbang adalah bagian unik dari perayaan Paskah, di mana semua lonceng gereja berhenti berbunyi, dari sejak Kamis Suci sampai dengan Minggu Paskah sebagai tanda duka, lalu akan berbunyi lagi pada Minggu Paskah, membawa sukacita dan perayaan kebangkitan Kristus. Jerman, Osterbrunnen. Di Jerman, tradisi Osterbrunnen merupakan perayaan yang menghiasi sumur atau sumber air desa dengan telur Paskah yang diwarnai, pita warna-warni, dan karangan bunga yang indah. Ini merupakan simbol kehidupan baru dan kebangkitan, serta penghargaan terhadap air sebagai sumber kehidupan. Hungaria, Loksol Kodas. Di Hungaria, tradisi Paskah yang dikenal sebagai Loksol Kodas menampilkan perayaan yang serupa dengan Smigusdingus di Polandia. Pada hari Senin Paskah, para pria di negara itu menyiram wanita dengan air atau parfum, sebuah tradisi yang diyakini membawa berkah kesehatan dan kecantikan sepanjang tahun. Yunani, Soureki dan Pertarungan Telur. Di Yunani, perayaan Paskah diwarnai oleh aroma manis dari Soureki, sejenis roti manis yang kaya akan rempah-rempah dan dihiasi dengan telur berwarna merah, simbolis dari darah Kristus. Selain itu, tradisi unik lainnya adalah pertarungan telur, di mana masyarakat saling bersaing mengetuk ujung telur rebus yang telah dicat. Menurut kepercayaan, orang yang telurnya tidak pecah akan beruntung sepanjang tahun. Australia, Royal Easter Show. Di Australia, Royal Easter Show di Sydney adalah perayaan tahunan yang memadukan pertanian, hiburan, dan pameran dagang dalam satu kesatuan. Bagi banyak keluarga di Australia, menghadiri acara ini telah menjadi bagian dari tradisi yang dinanti-nantikan. Lebih dari sekadar hiburan, pameran ini juga memperingati dan menghargai keberadaan serta kontribusi komunitas dan budaya pedesaan dalam kehidupan masyarakat Australia. Brasil, Osterbaum. Di Brasil, tradisi Osterbaum atau pohon Paskah mirip dengan tradisi Jerman menghias pohon atau ranting dengan telur-telur berwarna-warni sebagai simbol kehidupan baru dan kebangkitan. Rusia, Paskah dan Kulich. Di Rusia, perayaan Paskah melibatkan pembuatan Paskah, hidangan penutup tradisional yang terbuat dari keju cottage, dan Kulich, roti Paskah yang tinggi dan manis. Kedua hidangan ini diberkati di gereja sebelum disantap, menandakan berakhirnya puasa Paskah. Amerika Serikat, Easter Egg Roll.
Di Amerika Serikat, salah satu tradisi Paskah yang paling terkenal adalah Easter Egg Roll di Gedung Putih. Anak-anak menggulirkan telur Paskah yang dicat di halaman rumput, sebuah acara yang dihadiri oleh presiden dan keluarganya, merayakan musim semi dan kehidupan baru. Bagaimana menurutmu? Tulis di kolom komentar.